Salam sejahtera dan salam bumi kenyalang. Anda bersama saya Nixin Nyambar dalam Awani Sarawak. Dan mari kita saksikan antara fokus Awani Sarawak malam ini. 1.5 bilion ringgit bangunkan tanah tinggi di utara Sarawak. Pos kawalan sempadan baru akan dibina di Teluk Melano. Dan ikannya yang tertangkap dan mati, ianya perlu dilaporkan kepada Jabatan Perikanan. Satu lagi pos kawalan sempadan akan dibina di Teluk Melano Sematan bagi tingkatkan keselamatan antara Sarawak dan Kalimantan. Bagi bantu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak sediakan peruntukan RM9 juta dengan RM500,000 daripadanya dikeluarkan bagi memulakan kerja-kerja awal. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan, Kerajaan Negeri juga menyediakan tapak bagi bina bangunan tersebut. Jelasnya, pembinaan pos kawalan sempadan ini adalah keputusan Kabinet selepas Trans Borneo Highway dibuka di kawasan terbabit. Kabinet Malaysia putuskan untuk mengadakan satu pusat kawalan sempadan baru, new post, dengan sokongan daripada Kerajaan Sarawak. Katanya lagi, projek ini akan dimasukkan dalam senarai rancangan Malaysia ke-12. Muhyiddin berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat dengan Ketua Menteri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Kawasan tanah tinggi di utara Sarawak tidak disisihkan dari arus pembangunan. Justru RM1.5 bilion diluluskan untuk bangunkan kawasan berkenaan termasuk Bario dengan infrastruktur jalan raya yang lebih baik. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, peruntukan sudah ada, hanya tinggal membangunkan infrastruktur tersebut. Mengenai capaian internet, Abang Johari akan memanggil Lembaga Multimedia Sarawak SMA ke Bario. Tujuannya untuk meningkatkan lagi capaian internet kepada 50 hingga 100 megabit per saat MBPS seiring pembangunan ekonomi digital. Kerajaan turut mempertimbangkan untuk membina lapangan terbang baru atau beli helikopter Airbus untuk 20 penumpang bagi menyelesaikan masalah pengangkutan udara di tanah tinggi itu. Lapangan terbang kecil Bario yang sedia ada tidak mampu menampung keperluan pesawat lebih besar, melainkan ia terpaksa dipanjangkan dan akan berkongsi ruang udara dengan Indonesia untuk pelepasan mahupun pendaratan. Demi pastikan lebih ramai anak tempatan dapat dibantu melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, ini komitmen Kerajaan Sarawak. Dana akan terus disalurkan kepada Yayasan Sarawak. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, dalam usaha memajukan Sarawak, dua perkara dipandang serius, kepentingan pendidikan anak-anak dan pembangunan modal insan. Justru beliau mahu Yayasan Sarawak tingkat kerjasama dengan institusi pendidikan dan masyarakat bagi pastikan tidak ada lagi masalah keciciran pelajar yang hendak melanjutkan pelajaran. Sarawak memiliki kawasan penanaman kelapa sawit terbesar di negara ini. Setakat Disember 2018, Sarawak ada seluas kira-kira 1.57 juta hektar sawit. Di Bintulu sahaja ada 4,188 pekebun kecil dengan keluasan tanaman sawit 24,824 hektar sehingga 30 Jun tahun ini. Namun daripada jumlah itu, cuma 61 pekebun kecil sawit mendapat sijil MSPO. Justru Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumiputera Datuk John Sikitayai menggesa pekebun kecil yang masih belum mendapatkan persijilan MSPO agar segera berbuat demikian. Tarikh mandatori untuk berbuat demikian adalah pada 31 Disember tahun ini. Persijilan MSPO ini adalah bagi memenuhi standard antarabangsa, kualiti dan penjenamaan produk sawit dari Malaysia. Mulai tahun depan, sambutan Hari Sarawak Peringkat Daerah Limbang akan diadakan pada 22 Julai. Ini bagi beri lebih banyak agensi dan jabatan untuk turut serta, kata Menteri Muda Pertanian Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail. Selain itu, ia memberikan semangat kepada setiap rakyat Limbang menyertainya. Jelasnya, jika sambutan Hari Sarawak Peringkat Limbang dibuat pada tarikh sebenar 22 Julai, semangat rakyat Limbang akan lebih berkobar.
Pada 23 April 2016, bekas Ketua Menteri Allahyarham Ham Tan Sri Adnan Satim mengisytiharkan 22 Julai sebagai cuti umum sempena memperingati Hari Sarawak. Untuk rekod setiap tahun, Sarawak mengadakan 3 sambutan kemerdekaan yang signifikan dengan negeri ini. Hari Sarawak 22 Julai, Hari Kebangsaan 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September. Raban Ngepan Iban RNI sekali lagi anjur Pekit Keling dan Kumang. Dan ini merupakan edisi keempat penganjurannya. Apa yang lebih menarik, akan ada persembahan adat asli kaum Iban bagi angkat dan promosi warisan kaum itu supaya tidak lenyap ditelan zaman. Malam final Pekit ini akan diadakan pada 3 Ogos nanti di Dewan Tan Sri Dato' Stephen Kalong Ningkan Betong. Bagi menghangatkan pertandingan, acara akan dimulakan dengan Pekit Pengelandik Main Asal yang akan diadakan di Aiman Batang Air Resort Lubuk Hantu pada 1 Ogos nanti. Semua finalis diminta menunjukkan main adat resam bangsa Iban yang diwarisi suku kaum Iban lah daripada dulu kala, seperti berjawang, berpantun, berganu dan sebagainya lah contoh dia. Pertandingan ini akan menampilkan 12 finalis Kumang dan 11 finalis Keling yang mewakili daerah masing-masing yang akan berentap merebut gelaran itu. Objektif mengadakan pertandingan Keling Kumang Raban Ngepan Iban merupakan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat, terutamanya aktiviti yang melibatkan kebudayaan. Daripada aktiviti ini juga dapat mempromosikan tradisi kaum. Pemenang yang dipilih akan dijadikan duta organisasi tersebut. Selain perlu giat promosi adat warisan bukan sahaja di Sarawak, malah di serata dunia. Kriteria duta Raban Ngepan Iban, selain daripada memiliki paras rupa yang cantik, kami juga menitikkan seseorang duta itu mempunyai pengetahuan tentang adat resam adat, main adat asal bangsa Iban. Bagi yang berada di sekitar Betong dan nak saksikan keunikan warisan Iban, inilah peluangnya. Menang kah, kalah kah, ya memang adat. Kalau menang, ya kira bonus lah, rezeki. Teliti, adil dan cepat. Jika sebelum ini proses permohonan kewarganegaraan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN mengambil masa sehingga 3 tahun, kini ia dijangka dipendekkan kepada setahun. Di bawah prosedur operasi standard SOP baru, terdapat garis panduan yang lebih jelas dalam pengendalian dan pertimbangan permohonan kewarganegaraan khususnya di bawah perkara 15A. Menurut menterinya, permohonan juga akan dilayan dengan adil. Sesiapa sahaja yang layak memperoleh kewarganegaraan di bawah perlembagaan persekutuan dan undang-undang yang berkaitan akan diberikan pertimbangan yang seadilnya dan tanpa mengira sama ada permohonan itu seorang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Rusun, Murun, Dayak ataupun mana-mana kaum sekalipun. Dan setiap pemohon istilah pendayaan secara adil tanpa mengira tambahkan kaum tertakar mereka. Di bawah SOP baru yang dirangka oleh KDN, terdapat garis panduan yang lebih jelas dalam pengendalian dan pertimbangan permohonan kewarganegaraan khususnya di bawah perkara 15A. Langkah itu bagi memastikan setiap keputusan yang dibuat mengambil kira faktor kebajikan anak yang memohon taraf kewarganegaraan. Saya mula bermain rugby pada sejak pada tahun 2017. Pada tahun 2018, saya mewakili Sarawak dalam Sukma Perak. Pada tahun baru-baru ini juga, saya dipanggil pemain terbaik macam top scorer dalam Kesatuan Rugby Selangor pada tahun ini. Selalunya rugby dikaitkan dengan lelaki, tapi itu hanya tanggapan seksis. Bagi Josie Marcelina, sukan ini seperti sudah menjiwa dalam dirinya sehingga mampu raih pemain terbaik dalam Kesatuan Rugby Selangor. Menurut Josie, bimbingan dari jurulatih dan guru penting untuk mencapai tahap ini selain perlu menjaga disiplin serta kecergasan. Saya rasa gembira dan bangga terhadap sendiri-sendiri dan saya ingin mengucap terima kasih kepada Coach Sylvia dengan Coach Imran dan Cikgu Ahmad
kerana membantu saya untuk mencapai tahap ini. Bukan mudah. Setiap kejayaan yang dicapai pasti ada cabaran tersendiri. Harapan saya dengan pencapaian yang saya ada ini dapat membagi inspirasi dan minat antara pelajar SMK Merbau untuk menyertai sukan rugby ini. Josie turut punya harapan agar sukan ini terus berkembang di sekolahnya. Bagi guru penasihat Akmal Arif Muhammad Saleh, punya harapan mahu cungkil lebih banyak bakat anak muda dalam sukan rugby. Sepanjang 3 tahun penubuhan kelab rugby di SMK Merbau ini, kami telah berjaya mencungkil 2 orang pelajar untuk mewakili Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi. Saya dalam sukan rugby di sekolah ini agar lebih ramai pelajar daripada sekolah ini dapat menyertai sukan rugby sekaligus meningkatkan peluang untuk mereka bermain ke peringkat yang lebih tinggi sebagaimana Josie, peluang untuk pergi ke sukan C di Filipina tahun ini. 6 spesies ikan hiu dan pari diwartakan sebagai spesies terancam. Pengarah Perikanan Laut Sarawak Bohari Leng berkata, perwataan itu diluluskan pejabat peguam negara dimasukkan dalam Peraturan Perikanan Kawalan Merin Terancam. Pindaan jadual dalam pengawalan spesies ikan yang terancam di bawah kumpulan hiu iaitu spesies Carcass Rhinus longimanus, Spina zygaena, Spina mokara, Eupaira blochi. Ini adalah 4 spesies ikan hiu baru yang dimasukkan dalam selai tersebut. Yang keduanya tambahan kepada spesies ikan hiu iaitu membola Birostris dan juga membola Afraidi. Spesies hiu dan pari ini juga dikenali sebagai hiu tanduk atau hiu palang, hiu tukul, pari kelawar dan pari paus. Kata Bohari, spesies tersebut juga banyak terdapat di perairan Sarawak selain Sabah dan Selat Melaka. Kerjasama nelayan dan pemancing amat diperlukan dalam memastikan spesies terancam ini dapat dipelihara. Jadi, mana-mana nelayan yang tertangkap ikan ini, hiu ini, kumpulan hiu dan pari ini, kalau dia masih hidup perlu dilepaskan. Dan ikannya yang tertangkap dan mati, ianya perlu dilaporkan kepada Jabatan Perikanan. Kalau tidak, mereka melakukan satu kesalahan dan boleh didenda. Setakat ini, tiada penanda atau tagging diletakkan pada spesies ikan tersebut. Yalah, alhamdulillah lah. First time cuba pancing surf, first time juga menang. Itulah yang dinamakan rezeki. Siapa sangka selama ini tak pernah menang. Sekali menang dapat RM50,000. Rubai Muhammad Yusof muncul johan pertandingan memancing Shimano International Surf Casting Challenge Cup 2019 selepas umpannya direntap pari seberat 12.68 kg. Kata anggota polis ibu pejabat polis daerah Sibu ini, dia sebelum ini dah banyak masuk pertandingan namun tidak pernah menang sebarang hadiah. Namun nasibnya kali ini berbeza. Penantian selama 4 jam akhirnya beri tuah buat anak jati Johor itu. Si lah. Kita tu dah biasa lah. Dah biasa. Menang kah, kalah kah, ya memang adat. Kalau menang, ya kira bonus lah rezeki. Pertandingan di Pantai Belawai itu berjaya menarik lebih 1,200 pemancing tempatan dan luar negara. Dengan itu, sekian laporan AUNI Sarawak pada malam ini. Seniksa nyambar, salam hormat dan selamat lemai.